Swastiastu. Just, teman-teman, kali ini kita ngomongin kumpulan ogah dari Banjar Jambu Tengah ke Pohon Pemogan Sekotruno Putra Darmo Santi dari tahun 2007, 2010 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2007, teman-teman. Oke, let's go. Nah, ini dia teman gua di tahun 2007 dari Banjar Jambu Tengah ke Pohon Pemogan dan Pasar Selatan. Teman, di sini kita lihat dua karakter gua teman ya. Sosok raksasa yang membawa sebuah pedang dan juga satu ekor kera teman ya. Oh, ini gogonya biarpun sudah lama sekali teman, tetapi gogo dulu keren dan bagus teman. Ini dia contohnya, luar biasa, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2010 dengan tema gogo kalau Raja Lan Raja Naga teman. Nah, ini dia teman gogo di tahun 2010 dari Banjar Jambu Tengah ke Pohon Pemogan teman. Di sini kita lihat dua karakter teman ya, naga raksasa teman dan juga satu raksasa teman. Nah, sekedar informasi teman ya, di tahun 2010 gogo dari Banjar Jambu Tengah mendapatkan harapan ketiga pada saat lomba gogoh di Desa Adat Pemogan di tahun 2010 teman. Oh, keren sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2012 teman ya. Oke, kita meluncur. Nah, ini dia teman gogoh di tahun 2012 dari Banjar Jambu Tengah teman. Di sini kita lihat dua karakter gogoh teman ya. Nah, ini satu karakter raksasa berwarna merah di depannya teman, sepertinya dikejar oleh kesatria di belakangnya teman ya, sepertinya akan disikat teman. Oke, dilihat dari visual gogohnya teman ya, benar-benar karya gogoh yang sangat bagus sekali, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh calonarang teman. Nah, ini dia teman gogo di tahun 2014 dari Banjar Jambu Tengah ke Pohon Pemogan teman. Kita lihat karakternya banyak sekali teman ya. Nah, kita lihat lebih dekat teman. Nah, ini dia ya. Wow, ngeri teman. Benar-benar serem sekali ya. Bertemakan calon arang pengeleakan ini teman. Benar-benar serem dan pastinya ini sangat bagus wawahnya. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gogoh Chandra di Muka teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2015 dari Banjar Jambu Tengah temannya. Kita lihat di sini karakternya cukup banyak teman. Ada sosok raksasa yang bertugas untuk menghukum para arwah-arwah jahat di neraka temannya dengan cara direbus di kawah api teman. Wow, benar-benar bagus sekali temannya. Ini dia teman, roh-roh jahat yang direbus temannya. Wow, benar-benar serem dan juga pastinya ini keren sekali gogohnya, mengagumkan, benar-benar jos. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Bawi Serenggi teman. Nah, ini dia teman gogo di tahun 2016 ya dari Banjar Jambu Tengah teman. Kita lihat di sini satu karakter, tetapi ini karakter gogonya size-nya besar teman. Lihat teman, pembuatan tapelnya pun juga sangat bagus sekali ya. Pengecatan warna coklatnya sangat keren dengan arsiran yang sangat padu sekali teman. Wow, keren sekali nih. Dan ini pada saat gogonya dipajang teman ya, sebelum malam pengerupukannya diadakan lomba gogoh teman. Nah, ini dia ya, sesaat sebelum gogohnya pentas lomba teman. Keren sekali ini gogohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Samudra Dahana teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2017 dari Banjar Jambu Tengah temannya. Di sini kita lihat teman dua karakter gogoh temannya. Oke, kita lihat ini kalau tidak salah teman karakter dari Dewa Baruno temannya.
Nanti dikoreksi ya teman jika saya salah. Kita lihat di sini aksesoris yang digunakan juga sangat banyak sekali teman. Dan ini kita lihat pembuatan dari karakter ikan yang mempunyai belalai gajah teman ya, juga sangat bagus sekali teman, keren sekali. Dan tuh, lihat teman, ada lampu di dalam mulut ikannya teman, keren sekali gogohnya ya. Dan ini pada saat gogohnya dipajang, sesaat gogohnya diarak di malam pengerupukan teman. Lihat teman, bagus sekali gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Kamulaning Suryantara teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2018 dari Banjar Jawa Tengah teman. Kita lihat ini size gogohnya tinggi dan juga besar teman. Di sini ada dua karakter gogoh teman ya, satu raksasa berwarna merah dan itu sepertinya yang di belakang itu adalah seorang dewa teman. Nanti dikoreksi ya jika saya salah teman ya. Dan ini sudah pasti gogohnya keren sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2019 temannya dengan tema gogoh Asu Gaplong teman. Nah ini dia teman gogoh di tahun 2019 temannya dari Banjar Jawa Tengah teman. Kita lihat di sini satu karakter teman ya. Nah ini kita lihat teman, secara visual kita lihat wajah gogohnya atau tapal gogohnya ini benar-benar bagus dan juga ngeri teman ya, dengan detail pembuatan yang sangat keren teman. Lihat teman, bagus sekali gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema gogoh Pancasata teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2020 dari Banjar Jawa Tengah ke Pohon Pemogan teman ya. Di sini kita lihat karakter gogohnya ada 5 teman, semua karakternya pembuatannya keren teman, dengan aksesoris yang banyak sekali teman. Oke, sekedar informasi teman ya, di tahun 2020 di Desa Pemogan diadakan lomba gogoh di tempat dan Banjar Jawa Tengah mendapatkan harapan pertama teman ya. Wow, keren sekali teman ya teman. Kita lihat di sini taring gogohnya, gigi gogohnya tajam-tajam teman, benar-benar keren dan bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2022 dengan tema gogoh Pancasata teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2022 ya, dari Banjar Jawa Tengah teman. Nah ini adalah gogoh yang disimpan sangat rapi dan masih sangat bagus dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dari Banjar Jawa Tengah teman. Hanya terdapat sedikit perubahan teman, dilihat dari tapelnya teman ya. Yang ini tapel yang di tahun 2022 ada kumisnya teman, dan yang di belakang itu teman ya. Jika di tahun 2020 terdapat 3 kepala, sekarang hanya 1 teman ya. Wow, keren dan sangat bagus ya, awet sekali gogohnya teman, benar-benar mengagumkan ini karyanya, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2023 dengan tema gogoh Bawi Seranggi teman. Oke, ini dia teman gogoh di tahun 2023 dari Banjar Jawa Tengah teman. Kita lihat di sini satu karakter gogoh teman, size-nya besar teman. Kita lihat di sini pembuatan tapelnya juga sangat bagus. Ini pengecatannya pun, arsiran warnanya juga sangat rapi sekali teman. Wow, keren sekali nih, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2024 dengan tema gogoh Buta Bongol teman. Ini dia teman gogoh terbaru di tahun 2024 dari Banjar Jawa Tengah teman ya. Kita lihat di sini ada dua karakter gogoh teman ya. Nah yang di atas itu adalah I Bongol teman, dan yang di bawah adalah I Buta teman ya. Nah dimana ini yang di bawah ini karakternya diceritakan tidak bisa melihat teman, sedangkan yang di atas ini tidak bisa mendengar teman ya. Ini gogohnya benar-benar bagus dan juga pastinya
sangat keren sekali pembuatannya teman, dan pastinya sangat rapi sekali ya dari pengecatan dan juga dari pembentukan tubuh gowanya. Bagus sekali dari tahun ke tahun gowah dari Banjar Jawa Tengah, semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suwun semua. Om Santi Santi Santi. Oh.